Assalamualaikum dan selamat datang kita je channel. Bagi baru datang, tolong subscribe channel aku untuk tahu info-info terkini. Okey, hari ni aku akan buat konten seram episod 2. Tapi kita nak ada mood seram sikit kan? So bolehlah betul ni mood seram kan? Okey, hari ni kita akan cerita 3 kisah hantu di asrama, di rumah dan di hospital. Okey, aku akan mulakan cerita dari asrama dahulu. Kejadian ni berlaku pada tahun 2018. Tak apa-apa pasti. Masa tu aku belajar di Kolej Pahang. Sebab kolej aku ni satu sebab dia tak menyediakan penginapan lah. So kita orang sewa di rumah atas kedai. So first benda pertama yang aku nampak, rumah tu sangat sunyi dan malap gila. Malap memang malap dia, malap dia, malap sangat. Dan rumah tu dekat gila dengan dia. Lepas tu dia punya selindor dekat dengan mesin basuh tu tak tutup tak tutup sepenuhnya lah. Memang daun-daun ni memang masuk dalam bilik air tu, lagi menyeramkan lah. Okay, kejadian ni berlaku pada malam tu lah, dalam pukul 2 atau 3 pagi. Eksperia tu berlaku kat blok lain lah, bukan blok aku dulu. So bila bilik nombor pertama tu kerja kita orang, kata ada isteri yang berlaku lah. So aku masa tu kau bangun dia tidur, macam aku terkejut lah kenapa dia dalam pukul 3 pagi ni mah agak rasa terkejut kan. So budak isteri tu dia bawa lah ke tempat aku punya rumah sewa. Dia duduk kat bilik depan lah sebab rumah sewa kita orang ada 4 bilik. Bilik 1, bilik 2 digunakan dan bilik ketiga, bilik keempat dia tutup sebab pelajar memang tak banyak lagi masa tu. Kebetulan masa tu ada budak lemah lah. Memang budak lemah berjangkit pula dengan katil sebelah yang dia duduk dengan budak isteri tu. Adalah orang tolong sikit bantu-bantu kan, untuk pegang-pegang tangan dia sebab dia dah macam agak ganas. Tiba-tiba terdengarlah ketuk pintu kuat-kuat. Rupanya budak lelaki macam dia nak tolong lah. Benda tu makin teruk, agresif gitu kan. So dia taburlah garam, garam tambah garam kat sekeliling rumah kita orang. Lepas tu kawan aku ni, aku tak tahu kenapa kawan aku masa tu, aku pun rasa pelik. Dia duduk macam ni, dia duduk betul-betul dekat dengan tangga. Dia macam agak lemah lah masa tu, macam lemah lah. Dia duduk macam ni, dia duduk macam ni. Lepas tu budak yang baring garam tu, dia suruh lah tenangkan member aku ni. So aku tenang lah, tenangkan dia. Tapi agak kekok jugalah sebab aku tak pernah tenangkan orang. Okay, esokan harinya dia cerita dia nampak benda putih dalam satu atau dua macam tu. Dia duduk kat, dia bukan duduk eh, dia macam macam terbang lah macam tu kan. Dia kat tingkap, tingkap depan bilik satu tu. Bukan dia nampak je, budak yang paling garam tu pun nampak sebenarnya. Okay, sekarang kita cerita kejadian di rumah aku pula lah. Kejadian di rumah ni, masa tu aku masih kecil. Masa tu aku rasa aku dalam 6 tahun, 10 tahun. Aku nak mandilah, selalu aku mandi lepas maghrib. Masa tu biasalah kita budak-budak ni memang agak degil sikit, kita mandi nak dekat maghrib. Tengah aku gosok gigi, aku perasan something. Aku tak tahu kenapa, aku rasa diri aku tinggi. Sebab masa aku bergigi, depan aku tu adalah cermin. Aku pendek macam ni tapi aku tahu macam ada tinggi, ada orang lebih tinggi. Dan aku sangat pasti sebenarnya benda tu lah. Memang agak menyeramkan sebab walaupun dia tak muncul, walaupun dia hanyalah nampak seagak tinggi sedikit dari kita, memang sangat menyeramkan korang. Okay, ni di rumah juga yang kedua lah. Ni untuk yang kedua. Benda ni berlaku masa aku sekolah menengah. Rasanya dalam tingkatan 1 atau 2. Kebetulan masa tu hujan. Aku nak tunggulah kat depan sebab nak tunggu van aku ambil aku lah. So aku lalulah depan. Kebetulan masa aku lalu depan tu, aku nampak bayang sama tinggi macam aku. Cuba agak tinggi sikit masa tu. Lari laju gila. Dan masa tu pula ada petik. Boom! Kuat gila. Boom! Aku tak tahu lah benda tu dia tembak ke apa ke. Tapi memang benda tu aku jelas dan nampak.
Untuk yang kisah ketiga ni pula, yang ni lagi seram. Masa tu ni kisah di rumah juga. Masa tu berlaku waktu asar. Waktu asar lah. Waktu zuhur. Bila aku dah habis solat-solat, so aku tutup lampu, aku tutup pintu. Tapi aku tak kunci pintu tu lah. Aku duduk kat katil, aku main phone dulu lah sebelum nak tidur. Memang aku akan main phone dulu. Kita tengok lah apa Instagram, macam-macam lah, webpad semuanya. Sedap-sedap aku tengok-tengok, aku tak tahu tiba-tiba aku nampak bayang. Bayang hitam macam pendek. Aku ingat adik aku, "Dahlah kau buka pintu tu, kuat." Lepas tu aku ni tak suka pintu ada bercahaya tau. Memang aku agak marah kalau adik aku main masuk terjah bilik lepas tu tak tutup pintu. Lepas tu kau pergi nyorok kat bawah katil tu. Aku cakap dengan adik aku, "Tutuplah pintu tu, tutuplah pintu tu." Aku cakap, aku kira sampai 1, 2, 3, "Tutuplah pintu, tutup pintu tu." Memang aku tunggu tau, memang aku cakap tutup, tutup, lama aku diam. Aku main apa, tapi aku tunggu je dia tutup. Aku tunggu je dia tunggu. Aku cakap lah, "Siapa ni?" Tapi aku tak layanlah benda tu. So aku pun masa tu pun dah rasa ngantuk, so aku tidur. Lepas aku dah bangun tu, aku sedar sebenarnya dia bukan manusia. Sebab kalau dia manusia, dia akan keluar. Dia akan keluar sebab aku tunggu bukan sekejap tau. Sampai aku tunggu main pun sampai aku tidur. Memang seram gila lah. Tak tahu siapa yang lalu bawa katil tu. Dan tak tahu siapa budak lalu katil tu. Tak tahu ada dia tol tu ke. Memang sangat menyeramkan gila korang. Lepas tu mak aku cakap pula, "Kau tidur waktu zuhur kan? Ini mana nasib kau dah? Siapa suruh kau tidur zuhur kan?" Sekarang kita cerita di hospital. Kejadian ni berlaku pada tahun 2012. Masa tu mak aku disahkan appendix dan kakak aku jaga. Kebetulan masa tu kita orang nak melawat, kakak aku suruh aku cuci tong najis mak aku. Memang orang sakit akan sediakan tong najis. So aku bawa tong najis tu. Masa aku nak lalu kawasan tu sangat sunyi dan gelap gila. Dan depan sinki tu adalah store tu, tak ada siapa lah. Store penyimpanan barang. Dan aku rasa masa tu macam ada banyak mata mati aku lah. Yang ada cahaya pun cahaya depan, itu pun sipi-sipi je. Kebetulan masa tu aku rasa macam nak terkencing, so aku buka pintu belakang itu, aku masuk. Tiba-tiba aku terdengar bunyi pintu belakang itu terbuka. So tapak kaki tu masuk kat bilik tempat aku punya sebelah lah, bilik sebelah aku. Aku dengar dia macam mandi beri dia punya air simba tu, simba ni. So aku masa tu pun rasa macam lain macam lah, rasa macam ada kenapa bunyi tu macam lain macam lah, macam bunyi tu lain macam. So aku pun buat tak layan. So aku pula masa aku keluar tu, rupanya bilik itu tak ada siapa. Dan tempat tu kering gila. Dan aku tak tahu siapa yang masuk bilik itu dan siapa mandi. Dan pasti sangat menyeramkan. Macam mana cerita seram aku? Dan nantikan cerita-cerita seram aku untuk seterusnya. Subscribe channel aku sekarang dan nantikan vlog-vlog terbaru selain daripada cerita seram. Terima kasih yang sudi menonton sehingga hari. Kejadian ni berlaku pada tahun 2018. Masa tu aku belajar di Pahang. Diam! Hai! Hai dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum satu. Kau ni main.